Jadi ini dia fish room gue di kantor. Halo fish people, kembali bersama gue Evo, and welcome back to the channel. Apa kabar teman-teman semua? Gue harap semua dalam keadaan yang baik ya. Oke, video hari ini gue mau nge-review akuarium gue, fish room gue yang ada di kantor. Saksikan terus videonya. Oke, fish people, ini kantor gue. Sini ada Mike Tyson. Ada Mike Tyson sama lukisan ikan koi. Gue kan gak punya ikan koi beneran, jadi ada lukisannya aja. Kalau ini Mike Tyson, dulu pernah ketemu dia di Las Vegas. Nah, itu jadi gue minta dia tanda tangan poster gue. Ya, ini kantor gue. Jadi di sini ada akuarium tiger fish sama silver dollar. Oke, kita mulai dari silver dollar dulu. Ini akuariumnya panjangnya 120 cm, lebarnya 40 cm. Ini akuarium gue beli di Ace Hardware. Berapa ini ya harganya? 4 juta setengah ya ini dulu gue beli. Jadi ini dulu pertama kali akuarium ini sebenarnya ada di rumah gue. Dulu gue pelihara Green Terror tuh pertama kali di sini. Akhirnya dari rumah gue pindahin ke kantor. Sekarang isinya ada silver dollar. Ada dua jenis silver dollar di sini. Ada yang tin bar, yang garis-garis garis satu ini dan siripnya merah. Dan ada yang tiger hook silver dollar. Jadi dia loreng-lorengnya lebih banyak. Tuh yang kayak yang ini nih. Loreng-lorengnya lebih banyak, siripnya ada merahnya juga, terus warnanya agak kayak kuning-kuning hijau gitu. Dan ada 5 ekor atau 6 ekor ikan sumpit atau archer fish ya. Pada ngumpet tuh di belakang kayu tuh archer fishnya. Jadi archer fish itu ikan yang bisa nyemprot air dari mulutnya, fish people, untuk menangkap mangsa di atas permukaan air gitu ya. Jadi ini akuariumnya kayak gini, gue kasih dekor kayu sama bangunan Atlantis gini. Ini dekor kayu gue waktu itu beli di Malaysia. Di sini susah ya nyari dekor-dekor kayu gini yang plastik, yang imitasi, bukan kayu beneran, plastik. Susah kalau di sini nyarinya. Di sini kebanyakan kayu-kayu asli ya yang dijual di Indonesia. Jadi ini gue itu gue jalan-jalan ke Malaysia, gue beli harganya 700 ribu kalau nggak salah. Ini jadi gue bawa dari Malaysia ke sini, gue taruh di sini. Kalau yang Atlantis ini gue waktu itu beli di lagi jalan-jalan ke Amerika nih. Gue beli di Amerika ini dulu. 20 dolar, sekitar 20 dolar harganya. Jadi akuariumnya gini, bawanya bare bottom aja, jadi ngebersihinnya gampang, ngebersihin kotoran-kotoran ikannya gampang. Terus sistemnya yang gue pakai kanister. Pakai kanister ini, Siruba, buatan Taiwan apa Cina ya? Taiwan, buatan Taiwan deh ya. Buatan Taiwan, lumayan ini gue udah beli Siruba ini 1 jutaan ya, nggak nyampe 2 juta. Udah dapat bioring dalamnya, media filternya. Airnya lumayan bersih, fish people. Ya, gue kasih lihat airnya bersih banget. Tuh ya. Airnya bening banget, kristal clear. Bagus pakai kanister itu, Siruba itu. Media filternya pakai bioring. Airnya bersih banget. Ya. Jadi ini akuarium pertama gue di dalam kantor gue. Akuarium silver dollar. Background gue kasih warna ungu karena gue suka warna ungu. Dan kalau background hitam sama biru kan udah punya. Nah, jadi waktu itu gue iseng, gue kasihin backgroundnya warna ungu. Atasnya pakai ada lampunya tuh, lampu LED satu, warna putih. Ya, ini gue seneng sih ikan silver dollar ini, dia lucu ya tuh, berenangnya schooling gitu, berkelompok gitu berenangnya tuh ya. Jadi lucu banget, seru banget ikannya, hidup banget akuariumnya karena ikan ini berenangnya aktif banget.
nggak pernah diem ikannya tuh, lihat tuh mondar mandir mulu dan berenangnya schooling gitu, lucu. Oke, akuarium silver dollar gua udah. Nah, sekarang kita lanjut ke akuarium tiger fish gua. Wow. Lihat airnya bening banget, fish people. Takis. Wow, lihat airnya bersih banget ya, bening banget ya. Crystal clear. Oke, ini akuarium salah satu akuarium favorit gua nih. Akuarium tiger fish gua. Di sini ada 6 ekor tiger fish-nya sama gurame. Gurame Padang. Wah, ini dia tiger fish. Tiger fish tuh ikan asli Indonesia yang lagi naik daun sekarang. Dulu dulu tuh harganya murah banget, cuma 50.000. Sekarang tuh bisa sampai jutaan ya, teman-teman ya, karena sekarang banyak buat diekspor ke luar negeri. Jadi harga ikan ini lagi naik daun banget dan lagi populer banget di kalangan penghobi ikan. Udah mau menyaingi nomor 2-nya lah setelah ikan arwana ya. Ikan asli Indonesia tuh yang terkenal banget ke seluruh dunia. Abis abis arwana lah. Nah, ini ikannya ini, tiger fish. Ini juga akuarium ukuran 120 tapi panjangnya lebarnya 45. Ini juga beli di Ace Hardware. Kalau ini sih dikasih bokap gua ya akuariumnya ya. Cuman ini kalian bisa beli di Ace Hardware merek Boyu. Harganya berapa ini ya? 5 jutaan ya kalau yang ini. Panjangnya 120, lebarnya 45 karena dia agak cembung nih, tuh. Agak cembung, kaca depannya melengkung. Jadi dia lebih lebar 5 cm dari yang ini. Kalau ini kan kaca depannya lurus rata ya. Nah, kalau ini dia modelnya cembung gitu. Jadi tengahnya makin ngelebar. Jadi ini beli di S Hardware juga, harganya 5 jutaan. Ini juga gue kasih dekor kayu, gue beli di S Hardware juga. Ini dekor kayunya 120 ribuan ya harganya ya. Terus filternya yang gue pakai Boyu juga, kanister, kanister filter Boyu. Ini juga beli di S Hardware. Nah, ini jeroannya, gue pakai isinya semuanya kristal bio nih teman-teman. Jadi dulu gue pernah nge-review cara setting kanister ini, teman-teman. Isinya apa aja, jeroannya apa aja, media filter apa aja yang gue pakai. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi ya, teman-teman ya. Supaya hasilnya bisa bagus, airnya bisa putih banget, bersih banget nih. Kristal clear banget seperti ini ya. Nih, kalau kalian lihat tuh, airnya kinclong banget, kristal clear banget airnya. Takis! Ya, ini tiger fish gua di atasnya ada lampunya, lampu dari akuariumnya. Kalau beli akuariumnya dapat lampu tuh, dua lampu LED warna putih. Kristal bio, terus gua tambahin lampu UV di situ, merek Jebo 9 watt ya. Ini kalau kanister ini kayaknya nggak nyangka 1 jutaan juga nih harganya nih. Ini kalau UV sekitar 500-an ya harganya. Nah, ini airnya juga bagus banget, kristal clear banget, pakai kristal bio ya, media filternya. Bening banget teman-teman, kalau kalian bisa lihat nih airnya tuh bersih banget ya tuh. Wow, takis. Tuh ya, airnya kinclong bener. Kristal clear banget airnya. Tuh ya, bersih banget airnya, bagus banget. Wow, lihat tuh teman-teman, airnya. Bening banget. Kristal clear teman-teman ya, airnya bagus banget. Wow, wow, wow. Tuh itulah ikan predator ya teman-teman ya, agresif, suka bercanda mereka. Itu juga gue kasih heater di situ, merek Ehem. Karena nih kan atas gue AC dingin ya, jadi gue kasih heater. Kalau heater berapa ya? Harganya 500-an ya. Ehem nih 200 watt. Jadi itu di situ ada filter kanister ada satu. Nah, gue ada satu lagi filter mekanisnya. Nih, sebelah sini. Jadi filternya filter gantung itu di atas. Isinya kapas aja.
Tuh ya, di situ ada filter gantungnya tuh, kapas aja isinya. Untuk filter mekanisnya menyaring kotoran ikan. Nah, filter biologisnya ini gue pakai kanister. Ya. Ini dia jadinya tiger fish. Ya ini gue seneng banget sih tiger fish, keren ya ikan Indonesia ini ya teman-teman ya. Warnanya cakep, makannya ganas, galak banget, terus mulutnya bisa keluar memanjang gitu kalau lagi makan. Halo. Halo tiger fish. Halo. Ikannya juga pinter banget. Tuh bisa kita ajak main gini. Wow, galak ya. Ikannya galak tuh ya kan. Ikan predator nih. Kalian lihat tadi. Suka bercanda gitu sama temennya. Ya ini keren banget. Ikan ini kalau lagi makan galak banget. Loreng-loreng itu markingnya juga bagus banget. Ya. Takis banget ikan ini. Udah kayak peacock bass lah ini ya menurut gua. Peacock bassnya Indonesia ya. Dia bisa kita taruh banyak di akuarium. Beberapa ekor gitu, terus makannya galak, kencang banget. Takis banget pokoknya tiger fish ini, fish people. Keren ikannya. Jadi begitu. Ada dua nih jadinya akuarium di kantor gua. Kamar kamar kantor gue yang ini, ada satu lagi kamar kantor gue di sebelah sana yang ikan akuarium ikan monster ya, monster tank. Ini kantor gue kayak gini yang di sebelah sini, ada sofa bisa duduk nyantai sambil ngeliatin akuarium gitu ya. Kalau kerja lagi stres kita bisa duduk di sini, bisa ngeliatin akuarium, bisa nonton TV. Dan sambil nyantai, mencari inspirasi gitu ya teman-teman ya. Ya gitu. Jadi ini dia fish room gue di kantor. Ada silver dollar dan tiger fish. Oke, mungkin segitu dulu video gue hari ini nge-review fish room gue di kantor. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue. Thank you guys, salam ikan, and see you in the next video.